Berikut hasil lengkap matchday pertama penyisihan grup Piala Eropa 2024 beserta daftar klasemen sementara. Hasil lengkap penyisihan grup F pertandingan pertama. Timnas Turki menang 3-1 atas Timnas Georgia. Dan Timnas Portugal menang 2-1 atas Timnas Republik Ceko. Hasil pertandingan pertama penyisihan grup A. Timnas Jerman menang telak 5-1 atas Timnas Skotlandia. Dan Timnas Hungaria kalah 1-3 dari Timnas Swiss. Berikut hasil lengkap pertandingan pertama untuk grup B. Timnas Spanyol menang 3-0 atas Timnas Kroasia dan Timnas Italia menang 2-1 atas Timnas Albania. Berikut hasil lengkap pertandingan pertama dari grup C. Slovenia bermain imbang 1-1 melawan Denmark. Serbia kalah 0-1 dari Timnas Inggris. Lengkap pertandingan pertama penyisihan grup E. Hari Senin 17 Juni 2024, Rumania menang 3-0 atas Timnas Ukraina. Sedangkan Timnas Belgia kalah 0-1 dari Timnas Slowakia. Hasil lengkap matchday pertama penyisihan grup D. Hari Minggu 16 Juni 2024, Polandia kalah 1-2 dari Timnas Belanda. Dan pada hari Selasa 18 Juni 2024, Austria kalah 0-1 dari Timnas Prancis. Dan berikut klasemen sementara untuk grup A. Jerman memimpin dengan koleksi 3 poin, disusul Swiss di tempat kedua 3 poin. Hungaria di tempat ketiga poin kosong, Skotlandia di tempat keempat dengan poin kosong. Klasemen sementara untuk grup B. Timnas Spanyol memimpin dengan koleksi 3 poin, disusul Italia 3 poin. Albania poin kosong, Kroasia poin kosong. Klasemen sementara untuk grup C Piala Eropa 2024. Inggris memimpin dengan 3 poin, disusul Denmark 1 poin. Slovenia di tempat ketiga 1 poin, di tempat keempat ada Serbia dengan poin kosong. Klasemen sementara untuk grup D Piala Eropa 2024. Belanda memimpin dengan 3 poin, disusul Prancis 3 poin. Polandia di tempat ketiga dengan poin kosong, Austria di tempat keempat dengan poin kosong. Berikut klasemen sementara untuk grup E Piala Eropa 2024. Rumania memimpin dengan 3 poin, disusul Slowakia 3 poin. Belgia di tempat ketiga dengan poin kosong, Ukraina di tempat keempat dengan poin kosong. Dan berikut klasemen sementara untuk grup F. Turki memimpin dengan 3 poin, disusul Portugal 3 poin. Di tempat ketiga ada Republik Ceko dengan poin kosong, tempat keempat Georgia dengan poin kosong. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, and subscribe Aidan Sport TV. Salam olahraga.